Kebakaran ini terjadi di pemukiman warga Gang Meni, Kelurahan Balimeser, Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin sore 7 September 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran ini terjadi lantaran adanya konsleting listrik di salah satu rumah warga. Bermula api terlihat di lantai 2 salah satu rumah hingga akhirnya merambat ke bangunan yang lain. Kebakaran terjadi di pemukiman warga Gang Meni, Kelurahan Balimeser, Jatinegara, Jakarta Timur. Kebakaran ini terjadi lantaran adanya korsleting listrik pada salah satu rumah warga. Bermula api terlihat di lantai 2 salah satu rumah hingga akhirnya merambat ke bangunan lain. Sebanyak 11 rumah hunian warga dan satu bengkel hangus dilalap si jago merah. Api berhasil dipadamkan oleh suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur dengan mengerahkan 19 unit mobil damkar dan 95 orang personil. Kerugian mencapai 1,65 miliar rupiah. Hingga saat ini lokasi masih dalam proses evakuasi puing-puing sisa kebakaran. Terlihat beberapa warga mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Akibat dari kebakaran ini, sebanyak 19 kepala keluarga dan 60 jiwa terdampak, sehingga mereka diungsikan di SDN Balimeser 06, tepatnya di depan lokasi kejadian. Jadi dia listriknya beberapa hari udah kayak ngeluarin api, cuman dia nggak mau bilang sama orang gitu. Jadi dari sebelum kejadian ini, iya, itu udah keluarin api kecil-kecil gitu. Dari Jatinegara, Firda dan Sidik, Tribrata TV, salam Tribrata.